Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi yaitu Bu Lulu Cahyanti dari dosen Upper Grade Kudus yang sebelumnya tiga hari yang lalu kita sudah pernah membicarakan terkait dengan apa permasalahan Mbak Lina sehingga kita tahu terkait dengan permasalahan Mbak Lina terkait dengan memulai tidur, kemudian pada saat tidur Mbak Lina ada masalah. Dan Mbak Lina mengalami mimpi yang buruk. Kemudian ketika bangun tidur, Mbak Lina merasakan badannya yang keluar keringat dingin kemudian kaget. Kemudian Mbak Lina membuka mata dengan terbelalak setelah itu Mbak Lina merasakan kecemasan, ketegangan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Mbak Lina mau memulai tidur kembali, Mbak Lina sudah mulai gundah gulana kembali. Karena ketika kita mengalami mimpi yang buruk, kita itu susah untuk memulai tidur kembali. Kemudian ketika di tengah malam Mbak Lina mimpi yang buruk maka ketika bangun-bangun Mbak Lina pasti merasakan uh, kekhawatiran yang sangat luar biasa kemudian saat Mbak Lina mau melakukan aktivitas Mbak Lina pasti merasakan kelelahan ya karena semalaman sudah mimpi yang buruk dan tidak bisa untuk tidur lagi dengan tadi berbagai masalah tadi maka Nanti Bu Lulu akan mengajarkan terkait dengan mindfulness meditasi sehingga eh, saat Mbak Lina mau memulai tidur, kemudian pada saat Mbak Lina tertidur nanti tidak mengalami mimpi yang buruk dan bisa tertidur dengan tenang sehingga nanti ketika bangun tidur Mbak Lina bisa fresh, kemudian saat belajar Mbak Lina bisa fokus, konsentrasi Kemudian, saat beraktivitas, apapun di rumah maupun di luar rumah, nanti Mbak Lina bisa bersemangat kembali. Ya, oke, Mbak Lina, Mbak Lina bersedia untuk kita belajar bersama terkait dengan mindfulness meditasi. Agar nanti Mbak Lina bisa melakukan mindfulness meditasi secara sendiri tanpa bulu, -luku. kemudian. Nanti Mbak Lina bisa menghadapi permasalahan terkait dengan uh, memulai tidur dan tidak mengalami mimpi tidur, uh, mimpi yang buruk saat tidur. Sebelumnya Mbak Lina, nanti kita akan berbicara terkait dengan mindfulness meditasi ini, tempatnya di sini saja ya Mbak Lina, nanti kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Siap Mbak Lina? Oke, sebelumnya Mbak Lina, Mbak Lina Pak, sudah pernah dengar terkait dengan apa itu mindfulness meditasi? Oke, kalau belum, beluluk jelaskan ya terkait dengan mindfulness meditasi yaitu perhatian dan penerimaan diri, kemudian berpikir positif sehingga bisa meningkatkan kesehatan baik yaitu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Oke, belum ulangi ya Mbak Lina. Yang namanya mindfulness meditasi yaitu perhatian, kemudian penerimaan diri, kemudian berpikir positif sehingga bisa meningkatkan kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Karena Mbak Lina menyampaikan sebelumnya ya ada masalah misalkan ya yaitu misalkan Mbak Lina e, kalau ada masalah dengan teman yang tadinya Mbak Lina berpikirnya itu selalu negatif kemudian ketika Mbak Lina melakukan mindfulness meditasi maka Mbak Lina harus berpikir secara positif sehingga nanti ketika Mbak Lina berpikir secara positif ya yang tadinya misalkan Eh, hey, pas ada teman lewat dengan baju yang bagus, kemudian tas yang bagus, Mbak Lina berpikirnya negatif. Alah itu paling tas dari pemberian teman laki-lakinya. Nah, itu kan suatu hal yang negatif thinking dulu. Padahal sebetulnya tas itu, yang bagus itu, yang bermerek, baju yang bagus itu, ternyata itu bukan dari pacarnya, tetapi dia dapatkan dengan bekerja. Nah, ketika Mbak Lina melakukan mindfulness meditasi, maka nanti Mbak Lina, terkait dengan apapun itu nanti selalu berpikir yang positif sehingga ketika berpikir positif nanti bisa meningkatkan kesehatan secara mental dan fisiknya. Nah, ketika nanti bisa melakukan uh, sudah paham terkait dengan mindfulness meditasi, kemudian nanti tujuannya ini dari mindfulness meditasi yaitu bisa ya bisa meningkatkan kualitas tidur dari Mbak Lina, karena tadi Mbak Lina sudah menyampaikan saat memulai tidur. Ya, kemudian saat Mbak Lina sudah tertidur pun di tengah malam juga mengalami mimpi yang buruk, sehingga ini adalah bisa menurunkan dari kualitas tidur Mbak Lina. Ya, jadi tidurnya Mbak Lina ini menjadi terganggu. Ya, kemudian tujuannya mindfulness meditasi yaitu selain bisa meningkatkan kualitas tidur yaitu bisa meningkatkan ya kesehatan fisik dan mental kemudian bisa menambah semangat dan motivasi Mbak Lina sehingga ketika melakukan aktivitas Mbak Lina bersemangat kembali seperti itu ya Oke Mbak Lina paham dengan apa yang perlu sampaikan terkait dengan apa sih itu mindfulness meditasi, kemudian tujuan dari mindfulness meditasi itu apa, paham? Oke, kalau sudah paham, belulu ajarkan bagaimana cara melakukan mindfulness meditasi. Ya. Langkah-langkah dari mindfulness meditasi ya, itu ada beberapa langkah, Mbak Lina ya nanti kita akan belajar bersama-sama ya jika nanti Mbak Lina belum paham nanti Mbak Lina bisa tanyakan sebelumnya ke Bu Lulu ya Oke yang pertama kita lakukan dalam melakukan mindfulness meditasi yaitu langkah pertama saat Mbak Lina mau memulai tidur ya pejamkan mata terlebih dahulu ingat saat kita mau mulai tidur, kita harus memejamkan mata, Ya, karena ketika kita mau mulai tidur, kalau mata kita masih membuka, maka itu pikiran kita sudah kemana-mana. Ya, jadi paling tidak ketika kita mau mulai tidur, kita harus mulai dengan mata kita tertutup terlebih dahulu. Oke, tutup matanya, Mbak Lina. Oke, selanjutnya tarik nafas panjang secara perlahan-lahan. Oke, Ulangi lagi Mbak Lina, tarik nafas panjang. Oke, hirup ya, kemudian dihirup melalui hidung, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan lewat mulut ya. Ya, sambil Mbak Lina mempunyai pikiran yang positif dan perhatian yang fokus ya. Tarik nafas panjang. Kemudian, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut sampai Mbak Lina merasakan benar-benar tenang. Ya, Mbak Lina merasakan tenang dan rileks. Ya, kemudian selanjutnya, Mbak Lina, langkah berikutnya, ketika Mbak Lina sudah merasa tenang. Ya, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pasien atau Mbak Lina ini mengetahui terkait dengan masalah yang diatasi dalam memulai tidur. Ya, jadi Mbak Lina itu mengetahui terkait dengan masalah apa saja ya. Ya, yang yang membuat Mbak Lina sulit untuk memulai tidur ya. Dan masalah-masalah tadi itu, ya, yang akan diatasi Mbak Lina dalam memulai tidur ini. Ya, ingat, semua masalah itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi ya dan kita harus selalu berpositif thinking baik itu kepada manusia maupun kepada Allah ya apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan sebuah ujian untuk kita agar bisa meningkatkan keimanan kita ya jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita maka kita jangan merasa Allah benci kepada saya. Allah selalu memberikan ujian kepada saya. Saya enggak suka, jangan seperti itu ya. Kita jangan marah-marah kepada Allah ya, tetapi kita harus merasa positif Allah masih menyayangi saya. Ya, sehingga ketika kita berpikir positif, maka nanti banyak aura-aura yang positif yang masuk ke tubuh kita. Ya, sehingga kita nanti bisa sehat secara mental kita ya, seperti itu ya. Oke, okay. selanjutnya langkah yang keempat ya setelah tadi yang perlu sampaikan yaitu Mbak Lina mengetahui masalah yang diatasi dalam memulai tidur. Langkah yang keempat yaitu membuat gambaran. Jadi Mbak Lina ini membuat gambaran tentang mimpi baik apa saja yang ada pada saat tidur. Ya, jadi Mbak Lina ini membuat gambaran tentang mimpi baik apa saja sih yang ada pada saat tidur. Kemudian kalau langkah yang keempat ini sudah selesai, langkah berikutnya yaitu pasien penuh kesadaran dan keyakinan menyadari bahwa dia bisa memulai tidur dan bisa tidur secara tenang. Oke okay, Mbak Lina Setelah langkah yang keempat Langkah yang berikutnya yang kelima Perlu ulangi lagi ya Yaitu Mbak Lina ya Dengan penuh kesadaran Yaitu Mbak Lina sadar Dan penuh keyakinan ya Menyadari bahwa Mbak Lina bisa memulai tidur Dan bisa tidur secara tenang Ya Kemudian langkah yang keenam yaitu Mbak Lina memotivasi diri sendiri dengan teknik tarik nafas panjang lewat hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan hembuskan lewat mulut, kemudian tarik nafas panjang lagi, kemudian keluarkan atau hembuskan lewat mulut, ya sampai Mbak Lina merasakan ketenangan. Oke jika sudah langkah yang ketujuh yaitu Mbak Lina silahkan mengatakan saya yakin bahwa Allah akan membantu saya saya akan bersemangat dalam memulai tidur tidur saya ini akan membuat saya bahagia Oke ucapkan ya katakan dengan penuh semangat dan keyakinan Oke Mbak Lina bisa diucapkan Silakan katakan Mbak Lina. Saya yakin bahwa Allah akan membantu saya. Saya akan bersemangat dalam memulai tidur. Tidur saya ini akan membuat saya bahagia. Oke, selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu setelah Mbak Lina memotivasi diri ya, Mbak Lina melakukan relaksasi ya. Kemudian dengan mengatakan saya ikhlas, saya pasrah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, setelah dari Mbak Lina tadi memotivasi diri, kemudian Mbak Lina ya melakukan relaksasi atau kenyamanan, relax ya, dengan mengatakan saya ikhlas, saya pasrah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Mbak Lina, belum ulangi lagi ya. Langkah yang ke-8 yaitu dengan memotivasi, setelah memotivasi diri ya, Mbak Lina melakukan relaksasi kemudian sambil mengatakan saya ikhlas, saya pasrah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sambil tarik nafas panjang dan keluarkan perlahan-lahan, ya. Oke, Mbak Lina, tadi adalah merupakan langkah-langkah dari mindfulness meditasi, ya. Mudah-mudahan nanti ya mindful dengan mindfulness meditasi ini bisa Mbak Lina lakukan rutin sebelum memulai tidur ya selama kurang lebih selama dua minggu ya mudah-mudahan nanti ya setelah melakukan mindfulness meditasi ini Mbak Lina bisa mengambil manfaatnya yaitu Mbak Lina bisa Mudah untuk memulai tidur, ya. Kemudian, saat tidur malam, ya, Mbak Lina mimpi-mimpi yang baik, seperti apa yang sudah Mbak Lina gambarkan tadi, ya, yaitu Mbak Lina membuat gambaran tentang mimpi yang baik, sehingga mimpi yang buruk tidak datang saat Mbak Lina tertidur, ya, sehingga ketika Mbak Lina mimpi yang baik, ketika Mbak Lina bangun tidur, Mbak Lina bisa merasakan fresh, ya. Oke, Mbak Lina. Oke, okay, itu tadi yang Bu Lulu sampaikan terkait dengan apa sih mindfulness meditasi, kemudian tujuan dari mindfulness meditasi, kemudian langkah-langkah tadi ada delapan langkah dalam melakukan mindfulness meditasi. Ya, bagaimana Mbak Lina terkait dengan apa yang sudah Bu Lulu sampaikan tadi? Apa Mbak Lina sudah merasakan tenang atau Mbak Lina malah sekarang ingin memulai tidur? Ya, oke. Okay. Beluluk senang ya, beluluk bisa membantu Mbak Lina terkait dengan permasalahan Mbak Lina saat memulai tidur, kemudian mudah terbangun saat tidur tengah malam, ya, dan beluluk bisa memberikan ya, mengajarkan terkait dengan mindfulness meditasi, ya. Pokoknya Mbak Lina, Mbak Lina harus yakin ya pada diri sendiri ya kemudian berpikir positif kemudian penerima ya penerimaan diri bahwa Mbak Mbak Lina sekarang itu posisinya seperti apa itu harus diterima ya kemudian Mbak Lina jangan jangan merasa minder ya malu dan lain sebagainya ya jadi ketika Mbak Lina nanti bisa melakukan ini nanti diharapkan kualitas tidurnya Mbak Lina bagus, meningkat ya. Nanti bisa Mbak Lina lakukan ya nanti di rumah ya. Tadi yang seperti yang perlu sampaikan kurang lebih waktunya selama dua minggu ya. Dan Mbak Lina bisa tidur dengan tenang ya dan nyaman. Bangun-bangun tidur Mbak Lina bisa fresh kembali. Seperti itu Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan. Bisa bermanfaat untuk Mbak Lina dan bisa bermanfaat untuk Bu Lulu juga ya Demikian, Bu Lula Wabilai Taufik, Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Lina